Oke lor, akhir pembuatan pompa hidram 2 in seperti ini tampilannya lor. Ini menuju 3/4, yang ini 10 bar lor, tabung hampanya. Ini masih belum saya lem lor ya, ini sementara tabung hampa awi semua, terus klep buangnya lor. Langsung tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dulur, pompa hidram by B50. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya lur, biar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya berikutnya lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara merakit pompa hidram 2 in lur ya, 2 in model shock drat Ruci KAW. Jadi caranya itu cukup mudah dan sederhana bagi pemula lur ya. Bagi pemula saya praktekkan caranya itu gimana secara detail. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA saya. Kalau mau pesan monggo, buat sendiri lebih bagus lur. Pesan ya enggak apa lur ya. Di kontak WA saya lur. Oke lur, bahan-bahan langsung aja kita review lur ya. Yang pertama kalian siapkan ini pipa ukuran 4 in ya, ukuran 4 in yang AW. Setelah itu 2T, terus 2L. Lalu yang di sini lur ya, yang di sini ini klep hantarnya. Klep buang 2, ini 2 klep buang lur. Nah, ini klep 2 klep buang, ini klep hantar. Jadi yang ini butuh 6 shock drat lur. Jadi 3 shock drat luar dan 3 shock drat dalam ya. Terus sambungan pipanya nanti butuh ada 6 ini lur, ada 6 lur. 6. Oke, nah juga ini ukurannya 9 setian yang AW ya lur ya. Terus verloop 1 biji kita buat seperti ini lur. Ini pengukur tekanan, ini barnya 10 bar karena cuma ayak 2 in lur ya. Jadi tabungnya 4 in, ini yang JIS, Rucika JIS. Untuk cara membuat seperti ini bisa kalian lihat di video saya tentang pompa hidram ya lur ya. Setelah itu ini kita karena rencananya outputnya 3/4 ya, 3/4 in. Jadi 1 in kita overloop menjadi 3/4 in, dan di sini sengaja saya kasih water more agar copot atau pemasangan dan pencopotannya itu cukup mudah ya lur ya. Jadi tinggal menggunakan water more aja. Oke, langsung aja kita menuju ke perakitannya kayak gimana lur. Oke lur. Di model, kalau model tuh sesuai selera. Oke lur ya, kalau model sesuai selera, yang penting kok ada klepnya itu aja sudah berfungsi lur. Oke. Langsung kita rakit lur. Pertama nah ini model saya kayak gini lur, kayak ngetir ya. Ini kita sampaikan dulu. Langsung aja kita sambung seperti ini lur. Ini seperti ini lur. Ini lor ya. Ini lor. Ini lor. Oke. Nanti di sini kalau pemasangan itu harus press lor ya, harus press dan nggak boleh miring-miring seperti ini, harus rata-rata air. Dan di sini saya cuma mencontohkan saja gitu lor ya. Sempurnakan sendiri kalau pas membuat beneran gitu. Dan jangan lupa kita lem yang rapat, bener-bener rapat, baru nanti kita cor lor ya. Oke, setelah itu lagi T lagi. Klep hantarnya seperti ini ada lubang pernafasan, jadi terbalik. Oke,
garam, lalu kita buang BWG. Oke, nah ini sudah kita buangnya sudah lor ya, ini kita buangnya sudah satu-satu. Terus ini ya bahan hantarnya. Setelah itu kita kasih sambungan lagi lor, sambungan pipanya lagi. Sambungannya itu ada 7 lor, ini sembunyi tadi lor. Nah di sini baru langsung kita kasih kayak gini lor. Nah, ini ya lor ya, kayak gini nanti. Oke, nggak kelihatan lor ya. Oke, kayak gini lor. Nah ini lor. Oke, jadi ini overloop yang 4 in menuju ke pompa apa, ke klep antar, klep buangnya 2 biji di sini dan di sana. Terus nanti langsung aja kita pasang tabung hampanya lor. Ini tabung hampanya kita pasang. Oke, dari sini lor. Oke, setelah terpasang, nah terpasang. Ini sekarang dopnya lor, dopnya. Nah, ini dop, tutup dop. Oke. Nah, ini dopnya sudah kita pasang lor. Dan sekarang alhamdulillah sudah selesai. Nanti tampilannya seperti ini lor, tampilan akhirnya lor ya. Ini klep buangnya 2 biji, terus menuju ke tabung hampa, lalu di sini ada, nah ini loh, nanti kita tinggal pasang lor, tinggal pasang yang ini lor ya, yang sambungannya ini. Oke, alhasil sudah selesai ya, sudah selesai, dan hasilnya nanti bagus. Ini kita lem nanti lor ya, ini kita lem. Oke lor, seperti ini tampilannya lor. Ini ke 3/4 ya lor ya. Untuk pembuatan yang ini ataupun klep buangnya ataupun klep hantarnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya lor. Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar ataupun di kontak WA saya lor. Kalau tanya sepuasnya nggak apa-apa. Ini kok kenapa kok 10 bar sananya? Ya karena cuma 2 in lor. Gitu, 10 bar kan. 10 bar itu berapa kilo? Kalian tinggal kalian lihat lor di Google lor. 1 bar itu berapa kilo? Nah, gitu aja lor ya. Berapa meter itu? Nanti ketahuan. Cari aja di Google sudah ketemu lor. Oke, dan ini sengaja saya pilok lor. Pilok ya agar lebih bagus aja. Ini nanti kita preskan. Seperti itu. Sudah mantul lor. Oke lor, itu saja dari sedikit video kali ini. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan subscribe-nya di bawah dan jangan lupa share pada teman-teman biar pada tahu semua. Jadi caranya seperti ini pembuatannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.